Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, nama Frigate 30DX atau 30FF dalam beberapa minggu belakangan ini menjadi trending jagat netizen pemerhati alusista. Lantaran sebelumnya muncul pernyataan dari petinggi negeri Sakura yang menyebut pihaknya tengah membahas rencana penjualan kapal perang dengan kemampuan stealth ke Indonesia. Dan terkait Frigate 30DX, baru saja diwartakan unit kedua frigate berbobot 5.550 ton ini telah diluncurkan. Dikutip dari NavyRecognition.com, pada 19 November 2020 disebutkan Mitsui Engineering and Shipbuilding telah meluncurkan unit kedua frigate 30DX yang diberi nama JS Kumano untuk Angkatan Laut Jepang. Setelah tahapan peluncuran, selanjutnya, Kumano akan dilakukan beragam instalasi, perangkat navigasi, dan sensor yang nantinya bakal dilanjutkan ke tahapan Sea Trial. Rencananya, unit kedua kapal Frigate 30DX ini akan diserahkan ke Angkatan Laut Jepang pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Saat ini, unit pertama Frigate 30DX yang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries justru belum diluncurkan. Sesuai kesepakatan pembangunan Frigate 30DX dimulai pada tahun 2019. Sebanyak 22 unit Frigate 30DX direncanakan akan diserahkan ke Angkatan Laut Jepang pada tahun 2032. Melihat statusnya saat ini, 8 unit sedang dalam kontrak pembangunan. Rencananya setiap tahun akan ada penyelesaian pembangunan frigate ini. Frigate 30DX punya panjang 130 meter dan lebar 16 meter. Sebagai sumber tenaga, Frigate 30DX mengusung teknologi Combined Diesel and Gas atau KODAK, di mana komposisi dan berpacu terdiri dari satu unit mesin turbin gas Rolls-Royce MT-30 dan dua unit mesin dieselman. Dengan bobot penuh, Frigate 30DX dipercaya nantinya dapat melaju hingga kecepatan 30 knots. Desain frigate ini didasarkan pada teknologi stealth yang digunakan pada penelitian dan pengembangan pesawat tempur stealth Mitsubishi X-2 Shinshin dengan kemampuan siluman. Frigate ini menekankan pada otomatisasi tingkat tinggi. Oke bro, jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian saling tempur sendiri di kolom komentar ya bro. Saya pamit undur diri, salam tempur.